lancang. Singgah lancang. Ya, kita pasal dunia tu. Dunia ni, kalau satu dalam Quran macam-macam benda tu. Nabi tu hadir pun banyak si Nabi yang mengatakan bahawa dunia ni. Kita simpulkan dunia ni benda sebentar. Benda sebentar lagi benda tak simpul. Nak balik ke mana? Berhenti lancang tidur. Bangkit tidur, nak tidur balik ke? Bukan. Berapa ngantuk? Tidur malam ngantuk, bangun pagi. Bangun pagi hilang ngantuk, boleh tidur mula. Tak boleh tidur lah, dia kena teruskan perjalanan. Perjalanan nak pergi mula, bangun tidur, nak tidur balik lah. Ha? Jalan nak tidur. Lancang tadi. Inilah dulu. Tempat simbol sekejap. Katulah, dulu alam ini sempit, alam roh. Kemudian alam semakin luas tetapi masih sempit. Alam kandungan. Kemudian alam menjadi semakin luas. Alam dunia. Alam syahadat, alam alam melihat. Kemudian alam lebih luas, iaitu akhirat. Dalam kubur. Kenapa kata lebih luas? Masa lebih banyak. Pak mati zaman Nabi Adam, tuan-tuan. Ada dalam kubur ke dia masuk pada masyarakat sekarang? Pak mati zaman Nabi Adam. Dalam kubur lagi nunggu. Nunggu pada masyarakat. Banyak atau panjang kali itu. Kita pun tahu, 60 tahun. Kita punya nyek-nyek. Atas pada moyang, bang moyang. Nyek. Nyek kita, tuan-tuan. Kalau kira umur itu lagi dekat 2 tahun lah. Ada lagi dah kubur. Berarti alam barzah. Maknanya dunia selepas kematian lebih panjang. Kemudian lepas mati esok kiamat masuk pula alam satu lagi. Alam mahsyar. Pada masa itu alam jadi lebih kuat. Jadi alam syahadah. Alam sementara waktu ni tuan-tuan tak puas ada. Tapi kita rasa luas lah. Luas je pula. Banyak benda nak capai. Banyak matlamat nak ambil. Banyak benda nak capai. Banyak benda nak ambil. Sampai tak dah ibadat. Tak dah jadi Islam. Tak dah jadi orang iman. Nak semayang sunat tak dah. Puasa sunat tak dah. Baca Quran lagi tak dah. Belajar mengaji. Kena meeting sama. Meeting setiap pukul 7 hampir pukul 9 malam. Kuliah 7 setengah hampir pukul 9. Kuala ustaz tak datang. Saya sibuk ustaz. Projek ni kan aku pakai atas bawah ustaz. Ustaz aku tak ada kerja. Ada barang kita pun. Kalau lalu mungkin. Punah jahanam. Hak benda dunia, benda sementara. Benda akhirat, yang pertama benda akhirat ini benda bayar. Sebab pun benda bayar, mak Allah tak pernah nampak. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa Nabi tahu benda-benda orang dalam alam barzah? Saya jawab pada Ustaz, dia tanya, dia nak jawab. Mana jawab. Sebab Nabi pernah pergi sana, Ustaz, betul ke tak betul? Mati juga. Tak betul. Sebab pun betul. Nabi tak pernah pergi dalam kubur. Dan tu maka nampak masa Isra' dan Mi'raj itu tamsilan. Itu dimisalkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada lagi penghuni neraka syurga tuan-tuan. Tapi dimisalkan oleh Allah Ta'ala. Umat ni akan jadi gini, umat ni akan jadi gini, umat ni akan jadi gini. Dimisalkan oleh Allah. Bukan Nabi pergi. Itu wahyu. Allah Ta'ala buka hijab pada Nabi SAW. Berakhirat, perkara ikhbar. Ikhbar ni adalah khabar-khabar datang pada Nabi. Nabi dapat pada mana? Nabi dapat pada Jibril. Jibril dapat pada mana? Jibril dapat pada Allah Ta'ala. Allah turun pada Jibril sebagai wahyu pada Nabi-Nabi. Kepada Rasul-Rasul. Dan Rasul-Rasul inilah yang akan menyebabkan perkara-perkara khabar yang digelar sebagai perkara sam'iyah. Dengar. Tambah tak ada. Dengar ni tentang pada datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara zahir, perkara akhirat, perkara susah. Buat pun susah sebab dia punya tempat rujuk satu mulut ni. Mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hantu dirangkum. Perkara hati ke perkara jatuh? Nabi pernah cakap pasal hantu dirangkum. Dia ada hantu dirangkum. Hantu dirangkum. Langsung. Nabi pernah cakap, kita takut lah pada benda itu. Duduk dalam masjid ya, orang cakap cinta itu takut. Kalau kata tak takut, tak apa, tak salah. Tapi kita nak test malam ni, pasal aku pagi duduk sama
semua akan kubur cinta tu. Tak tahu tak? Tak tahu. Benda tu akidah juga. Benda akidah benda. Malaikat wakil dan juga atik luki kan. Tak tahu. Wa idza talaqqa al-talaqqiyani 'an al-yamini wa 'an al-shimali fa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ustaz berlahir, ada dah dua malaikat yang tidak akan berpisah daripada kamu kiri kanan. Dia akan mencatat segala perbuatan, segala perkataan kamu, namanya raqib dan juga atid. Itu bahasa mudah lah, terjemah bahasa mudah. Hak tu akidah. Akidah. Hantu akidah. Dan akidah. Takut dengan tu. Takut. Takut malaikat rakyat hati. Tak pernah fikir tentang rakyat hati. Tak pernah fikir dia pergi kanan kita. Ha. Masa kita buat jahat. Lantar. Tak pernah fikir. Takkan benda tu akidah. Hanya bilik. Sebab tu benda ni kena payah. Benda ni datang pada satu muda. Muda Nabi SAW. Benda ni pula tak pernah nampak lagi. Oleh kerana itu benda ini jadi payah. Payah tak faham, payah tak rasa, payah tak sedar dalam hati, payah tak menjadikan iman. Sebab perkara-perkara sam'iyyah. Jadi oleh kerana payah, perlu kepada perbahasan, perlu kepada dalil. Kalau pergi sebuah makin jaya, tak jumpa perbahasan dan dalil. Kalau pergi dekat, apa yang kita cakap tadi? Benda tak? Pasal borong, sering kembangan, tak jumpa benda ini. Tak jumpa benda ini. Surah kunci kan? Tak pergi surah kunci, jahil sampai mati. Sampai mati nak jahil. Walaupun seorang profesor, IR, engineer, Perdana Menteri, Presiden Amerika Syarikat, tak belajar. Tak ada. Tak usah belajar. Masuk ke rumah esok, ngadak dengan botan daripada bulan dan juga. Berapa? Sebab memisahkan diri daripada mati dan juga surah. Tempat orang beriman, ulang alih surah masjid. Tempat orang fasik, ulang alih ya. Jadi itu UNESCO ekstra. Itu guna UNESCO ekstra. Kau satu pagi itu kau keluar. Terkejut kita. Terbendul. Kau sebenarnya setengah. Kau dah ada kisah ke layu kan. Nak terkeluar. Kau satu pagi begitu. Allah hiburan hiburan. Akhir zaman hiburan malam. Baik tuan-tuan. Itulah yang membuktikan bahawa segi perkara akhirat adalah perkara susah. Nak faham. Jadi kalau nak faham, datang surah, datang masjid, belajar yang tidak. Kalau tidak, jangan kata-kata yang akan berhubung-hubung faham. Bukan faham, faham, faham tinggal saya ini orang yang memahami. Tidak sebuah kata yang akan berhubung. Ilmu agama, ilmu Islam, dia mempunyai jalur yang dia tersendiri. Dia ada kaedah pembelajaran. Dia ada step by step. Orang yang alih buat engineer, dia boleh buat dari KNCC. Alih itu, alih buat engineer. Jangan masuk campur pula agama. Bagus sebab dia tak belajar jalur agama. Tapi tiba-tiba engineer untuk jawab soalan agama. Bicaralah. Sebab orang yang belajar ilmu agama, ilmunya adalah ilmu yang ada jalurannya tersendiri. Kita yang tidak layak bercakap tentang agama itu secakaplah. Jangan ilmu kotor tak gelap. Kita tak membaca tahu satu hadis pun bantuan. Tahu satu hadis pun bantuan. Imam Syafi'i kalau kita nak bantai tuan-tuan, laku ibu kan hadir dalam kalau tak ada. Tapi tak tengok dalam kitab-kitab di bantai tuan, tak tengok ini. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Sufyan As-Sawi, banyak lagi ulama-ulama utama di bantai tuan. Tak ada bantai tuan. Sekarang ini kita campur, 4 tahun pun balik berpusing. Hampir ulama sebuah dunia bantai. Yusuf Qardawi Khawarij. Ali As-Sawi tidak ada adab dan tidak ada akhlak. Imam Syafi'i budak sekolah. Imam Ghazali budak tadika. Boleh tahan sekarang. Berapa lama belajar? 4 tahun. 4 tahun untuk besi. Macam COVID, 8 tahun. Repeat paper, 3. Fail, 5. Nak ambilkan 8 tahun. Berjering nak ambil 8 tahun. Anak hantar apa boleh nak bagi dia. Boleh tutup orang tak boleh. Allah. Betapa kita ni ulama. Kau lama ustaz cabut masa ni nak bikin lama. Tapi Nabi jadi tanda akhir zaman, ulama akhir zaman akan mencaci ulama-ulama dan berkata. Jadi pertama bukti akhir zaman. Contoh yang dalam dia Allah. Kena Iblis Tafan Baru. Iblis Al-Nabawi ini dia menerjemah kitab baru kita. Atau kita Syah Sahih Tirmizi dalam bahasa Melayu. Dan beri kitab Baru Mazi. Baru Mazi ini 22 jilid.
Ha, di bank ni lebih kurang. Tempoh dia belanja 59 tahun. Tempoh belanja 59 tahun. Dia start belanja 4 tahun, ambil 563 belanja. Kita separuh penuh ke belanja agama. 60 tahun kita ambil. 30 tahun belanja agama ada. Separuh lagi berapa? 15 tahun ada. Separuh lagi berapa? 7 tahun setengah ada. Tak ada juga. Separuh lagi berapa? Haa, juga. Kalau 7 tahun setengah ni, tuan-tuan ekologi lah, 7 tahun setengah nak hentang orang belanja agama 59 tahun. Ada care. Ini terjadi kerana hati dah kosong tak nampak Allah Ta'ala. Nampak hebat ni. Syekh Daud boleh kata kitab Syekh Daud Fatani antara ulama Asia Tenggara. Syekh Daud Fatani kitab ni kitab sesat. Kitab yang tidak ada lulukan. Bukan kitab ni. Mata'in Badrin. Kitab tu kitab sesat. Mulut ke orang, mulut orang ni bukanlah cakap. Sebab tu mulut tanda tu tak. Bukanlah mulut tu tak suka. Susah nak cakap. Ingat. Bila mulut tak pula itu kan tembok. Akhirat sahaja. Allah Ta'ala dikiri balik apa yang diberkata kepada mereka. Jadi tuan-tuan, kita orang jahil berlaku macam orang jahil. Bukan maksudnya kita ni tuan-tuan sekali dengan saya. Kita sama-sama jahil berlaku gaya orang jahil. Orang jahil berlaku gaya alih nampak bodoh. Tak cakap nampak gaya bodoh. Tak cakap, so memang bodoh. Jadi, kalau kita jahil, buat cara jahil, biar orang alih buat kerja mereka, kita orang jahil ikut fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang alih. Kerana nampak gaya alim, tetapi hentak ulama-ulama tanda untuk alim. Alim ini dia akan menghargai segala pandangan ulama-ulama yang duduk dalam ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ada ulama ahli sunnah wal jamaah masih meragikan pendapat-pendapat daripada ulama-ulama keluar pada mazhab ini. Ada tuan-tuan, tetapi mereka menghargai ini. Kita maknamu-maknamu ini duduk ke inangan. Dan jawab, ini yang bagi kita. Tersalah nak ambil tahu dan harapan usah. Dia dah keluarkan fatwa, dah keluarkan hukum, persembahyang ini, persujud ini, rokok ini, sudah. Jangan nak dibangkit-bangkitkan. Allah Ta'ala. Ada soalan? Nah, satu tadi pun kita boleh cek-cek. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum makan. Jadi, kita tak belajar. Sebab ini, asalnya dah buat bahasa Arab. Dia fi, an, min. Dia ada beza. Kalau dalam bahasa Arab, dia ada beza. Dalam bahasa Melayu, dia tak ada beza. Dia nampak pula. Ada soalan tu? Boleh terima untuk bahasa bang. Apa yang kontrol tadi? Kalau berpaham juga untuk kita buat khusus bahasa faham. Khusus untuk tak faham. Oh, faham. Baik, sebelum kita tambah, tak ada soalan. Perkataan bayar-bayar tak ada. Ada, tak ada. Kalau berpaham kalau nak tanya, tulis. Kalau tak pandai tulis, tak payah tanya. Orang lelaki kalau setiap tulis juga. Tak pandai tulis, tak usah tanya. Sebelum kita tamatkan kuliah ni, saya nak tanya tuan-tuan pasal sebab kita ni dah berumur jadual dulu minggu keempat jadi minggu kedua. Jadi kita boleh pilih untuk stay minggu kedua ataupun untuk kembali kepada minggu yang keempat. Tuan-tuan punya pilihan. Tapi tuan-tuan sekali pilih sekali. Tidak ada talian ayat. Kalau bulan depan start dengan bulan minggu kedua semua oleh harian. Sebabnya saya tu ada jadual kuliah. Kalau tuan-tuan tak bingung ni, tunggu akan datang dan jadual kuliah lain. Wallahu'alam, kalau tuan-tuan insyaAllah kita akan jumpa dalam bulan depan. Tariknya tuan-tuan sebutnya. Tahun bulan Allah SWT. Dalam kita sebagai